Siak Capil Online adalah layanan secara online yang terintegrasi dengan aplikasi Siak dalam pembuatan akta kelahiran, akta kematian, dan kartu keluarga tanpa harus antri loh. Caranya mudah. Kunjungi website Disduk Capil Kota Tangerang Selatan melalui komputer atau gadget Anda. Setelah terhubung, klik tautan pendaftaran online di pojok kanan atas website, lalu klik tautan pendaftaran. Di halaman ini, Anda akan diminta untuk memasukkan data diri, nomor handphone, alamat email, kata sandi, dan kode captcha, lalu klik daftar. Anda akan mendapatkan kode aktivasi yang dikirim melalui SMS ke nomor handphone yang didaftarkan. Kemudian masukkan kode aktivasi tersebut pada halaman aktivasi akun beserta kode captcha. Untuk mencegah pemakaian nick yang tidak diinginkan, halaman ini hanya akan menyimpan satu nomor handphone untuk satu kali pendaftaran. Selain itu, data yang dimasukkan harus cocok minimal 90% dari data yang terdapat pada database kependudukan. Pemohon adalah kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga. Setelah memasukkan kode aktivasi, Anda akan masuk ke aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan online untuk kemudian melakukan pendaftaran dokumen kependudukan sesuai dengan yang Anda inginkan. Setelah melakukan pendaftaran, Anda akan masuk ke halaman selanjutnya untuk menentukan jadwal dan ketersediaan tempat yang dapat dipilih sesuai keinginan Anda. Ingat ya, dalam satu hari kuota pendaftarnya terbatas loh. Jika kuota hari itu sudah habis, Anda dipersilahkan memilih waktu dan ketersediaan tempat yang sesuai dengan waktu Anda. Setelah terdaftar, Anda akan mendapatkan bukti pendaftaran online terintegrasi lewat email yang harus dibawa ke kantor Disduk Capil Kota Tangerang Selatan sesuai dengan waktu yang dipilih. Jangan lupa untuk membawa seluruh dokumen asli dan fotokopi yang disyaratkan untuk kemudian diverifikasi oleh petugas Disduk Capil. Jika di hari itu seluruh dokumen sudah diverifikasi oleh petugas dan dinyatakan lengkap dan valid, maka Anda akan langsung mendapatkan dokumen kependudukan yang diinginkan. Mudah kan?